Ini kita ada ready stock raket Kansa tipenya Candy. Ya ada 10 warna, teman-teman bisa pilih nih. Ya cakep-cakep, ada putih, ada pink, ini ada orange, warnanya nyala-nyala, ada hitam, hijau, merah, ungu, kuning stabilo ya, hijau stabilo, kuning atau hijau stabilo ini ya. Ini biru sama ada mint kayak gini ya, warnanya cakep-cakep. 10 warna. Nah, spesifikasi gimana, Go? Dia beratnya ini loh teman-teman, sama semua 5U. 5U itu harusnya 78-79 gram. Handlenya grip size standar ya, G5. Tensionnya cukup tinggi, tulisannya 30-35, tapi dari pengalaman saya ya jangan sampai 30 lah kalau raket harga segini. Nah, harganya berapa sih ini? Penasaran kan, ini harganya murah banget, 200.000 aja per piece ya, udah dapat raket karbon, bisa tensionnya sampai pokoknya 28 bisa lah ini pasti ya, pakai senar tipe apapun 28 sampai 30 maksimalnya udah tuh. Kalau pakai senar yang nggak melar-melar ya jangan sampai 30 lah kalau bisa ya, kalau pakai yonex senar BG66 gitu-gitu 28 udah cukup kenceng ya. Nih nanti bisa diorder di Anugrah Sport, sini ready stock mumpung ada barangnya, kemarin kehabisan, bisa di order ya. Ini warna-warnanya gitu ya, polos gini memang dia ya. Ini hole-nya 76 ya, putih, pink, orange, hitam, hijau, merah, ungu, kuning stabilo, biru, mint ya. 100% original di Anugrah Sports ya. Untuk speknya real kita ukurin juga biar teman-teman tahu. Ini 5U memang sesuai ya, ini putihnya 79,6 ya, 5U. Terus untuk balance point masuk di mana ya dia ini ya? Di lebih headlight dia tulisannya stuck. Nih. Tapi kalau raket gini biasanya agak head heavy tahu. Nah, tidak sesuai ya, kalau untuk balance pointnya dia head heavy bukan headlight sebenarnya. Nih BP-nya hampir 310 hampir ya, hampir 31 cm ini. Loh teman-teman bisa lihat ya, 308 mm kira-kira untuk balance pointnya, 308-307 BP-nya ya. Terus swing weight atau berat saat di ion kita ukurin juga, sorry ya, ini saya sendirian masukin. Tuh ya, head heavy tetap masuknya ya, padahal di sininya teman-teman kalau lihat ini dia titiknya kan di arah headlight ya, stiffnessnya medium di tengah-tengah ya. Saya ukurin satu lagi biar afdol ya, jadi biar nggak penasaran teman-teman. Nih 78,8, jadi memang kalau beratnya untuk kali ini memang betul-betul 5U ya. Balance point PTV tetap ya, sama aja ini. 31-an 308-an milimeter ya. Nih, kita ukurin untuk ini juga. Ini kalau teman-teman mau order bisa pesen di admin saya di Tokopedia Shopee, saya sediakan linknya di bawah ya, ataupun WA saya juga bisa di nomor yang tertera di YouTube ya. Rekening jangan lupa, kalau beli di Anugrah Sports rekening apapun hanya atas nama Jacob Santoso. Hati-hati banyak penipuan. Kalau Tokopedia Shopee kan udah ada rekening mereka masing-masing ya, tapi kalau yang langsung maksud saya hanya atas nama Jacob Santoso. Ini namanya Kansa Candy tipenya ya, ada 10 warna tadi yang saya liatin. Terima kasih.